الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ya biasanya masyarakat sekitar datang, tapi ini ada tradisi baru karena biasanya dulu ada bapak, ada ibu, ada ibu, kita ziarah dulu. Langsung dilanjut dengan terus tetangga kiri kanan datang. Karena biasanya hampir tetangga kiri kanan keluarganya juga merantau dan ini biasanya pulang semua. Mereka juga menengok keluarga orang tua nah kumpul. Biasanya rumah ini, rumah bapak ini dipakai untuk pertemuan warga yang dari kampung. Nama kesepuan. Karena bapak dulu ya paling sepuh lah di sini. Paling sepuh. Jadi terus sering mereka berkumpul di sini. Dan keterusan sampai sekarang. Ya suasana seperti tadi. Ramai, mereka ingin ketemu silaturahmi. Tambah satu lagi, foto. Kalau Mas Binjar itu menempati rumah ini dari usia atau sekolah waktu apa? SD kelas 6. Jadi kalau diceritakan di film Anak Negeri itu SD kelas 5 pindah sini kelas 6 dan menempati rumah ini. Tapi rumah ini dulu belum sebagus ini. Rumah ini masih atasnya itu bambu, terus di sini disinggit-singgit gitu. Partisi pakai triplek gitu. Dulu katanya ini rumahnya dokter, depan terasnya itu bentuknya seperti untuk praktek gitu. Baru terus kemudian dicicil, dibuka sedikit-sedikit gitu, sampai kemudian berubah hari ini. Itu tahun 80 lah, gitu. 80 mulai pindah di sini, sampai SMP. Jadi sini tinggal.